Assalamualaikum sobat semua, jumpa lagi dengan saya Mama Nirmala. Semoga kita selalu kesehatan dan dijauhkan segala cobaan apapun dan selalu bersyukur. Amin. Buat sahabat semua, selamat sore. Jadi sore ini kita sudah ada di kebun bibit keriting. Nah, jadi kita mau petik. Pertama-tama kita mau petik bunga pepaya. Mari kita kutip ya. Nah, mari kita petik. Supaya besok boleh kita tumis. Kita gulai dengan kulit lembu, tahu tempe, terong, toge. Jangan kulit lembu lah, udang. Udang? Iya. Boleh. Gendangnya kulit lembu. Oh, itu masih sanggup nyanyi. Sudah pengsan dia. Ini dia ya sobat semua, bunga pepayanya. Kita lihat lagi di pohon berikutnya. Ini kebun cabai, ini kebun. Harga cabai pun sangat mahal. Kita petik seperti ini supaya mudah untuk kita bawa ya, enggak makan tempat. Pohonnya ini pun kalau dijual ini sahabat semua mahal. Mari kita kutip. Wow, ini sahabat semua. Nah, ini dia, ini kita mau kita putus-putuskan macam ini. Ini sahabat semua, kalau dijual pun 15.000 satu kilo. Sekitar 5 ringgitan juga. 1 kilo. Iya kak, 1 kilo. 1 kilo itu 15.000. Ini dia. Tapi ini kalau dia kita masak ini tinggal sedikit. Ini dicampur dengan udang pun sedap. Taruh cabai hijau, terong sedikit, letak tahu tempe. Sangat sedap. Bibit keriting udah datang ke gubuk. Kak Sri masih pening kepala. Jadi tadi
saya aja dulu yang ambil. Masih sedikit loh sahabat semua. Nah, mari kita cari lagi. Ini jagungnya sahabat semua. Woi, sudah siap? Sedikit lagi. Udah gak mau panen ini, Be? Iya. Wow, ini jurang. Jadi kita pelan-pelan ya. Nah, ini cabenya sahabat semua. Allahu Akbar. Ini cabenya ini pun sudah banyak yang gosong. Nah, ini semuanya kebun cabai. Udah siap, Bi? Belum. Kita makan es kolak dulu ya. Kirang kupai enggak ikut? Ikut dulu, mau ikut kok aku ini loh, mungkin aku mau dulu. Kira apa ikut nampak desa? Kira, Biton? Ya, ini mereka kayak biasanya saya udah datang tadi kewer-kewer. Udah. Ih, udah dari tadi, Be. Kami tadi pergi ke ladang kakak. Udah datang kewer-kewer. Ini sih. Labu tong ini. Enggak. Andi udah bagabur kirkutip. Udah hujan sahabat semua, udah hujan. Suami gua. Bukan. Peace.